Jangan bikin malu PSI, wah gaya sampai mas. Duit 500 untuk biro mas, Aqua kalau 5000 itu cuma 100. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum balada, wa la tughadir minhum ahada, ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Algodi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini berkaitan tentang kampanye PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang ketuanya adalah anak Jokowi yang namanya Kaisang. Dan ini gimana-mana gembur-gemburnya kan, kalau spanduknya itu partainya Jokowi ya, partainya presiden anjir. Iya, partainya presiden tapi pedagang asongan dirugikan. Wah, pedagang asongan, masa pedagang asongan kena tepu? Waduh, sampai pedagang asongan kena tepu. Sian ini videonya ya guys ya. Ini videonya nih, bismillahirrahmanirrahim. Itu gini loh Pak. Ada panitia dari sana suruh ngedum. Sebenarnya suruh ngedum itu suruh bagi ya guys, suruh bagi. Jadi ceritanya ada panitia dari sana suruh bagi. Gua translate aja. Sebenarnya Pak, sebenarnya saat 500 dibagi orang 10 apa 5. Kan rekan-rekan ini kan asongan kan, oh diborong rek, diborong. Enggak ada panitia ya apa? Uangnya kurang, barangnya habis. Oh iya, dikasih 500, Pak. Untuk berapa orang 500? Ya, siapa sih gurung dibayari, Rek? Dikasih 500 berapa orang? Rek, siapa sih gurung dibayari? Ini di mana sih ini? Ini di mana sih ini? Wah, berat. Itu PSI 02 ya. Aduh, berat. Belum jadi udah begini. Aduh. Belum jadi aja sudah merugikan. Iya aja. Ini kalau jadi gimana itu? Sampai teriak dia, re, sing gurung dibayari coba re. Yang belum dibayari. Duitnya mungkin buat para yang itu di atas-atas itu, artis-artis itu mungkin. Ayo, kilo, ya opo. Tane, ayo, tane. Coba sing gurung dibayari ku mah. Siapa? Siapa yang belum dibayarin tadi itu? Ayo. Yuk. Nah itu are-are sampai tukaran, sampai berantem mereka kesian. Hah? Dibayar 500 saja. Allah. Ini pedagang asongan loh ini, pedagang begini loh. Di ya Allah, PSI. Katanya Partai Jokowi. Tuh. Itu kaosnya PSI. Takut tambah, katanya wedi aku tambah dicekel. Takut aku nanti malah ditangkap ya, dipegang, ditangkap. Nah, itu nggak dibayar ini ya, apa ini, punya anak ini. Nah,
gini ini susah sudah. Angel ini angel. UPS ya apa? Eh Kaisang gimana bayarin deh tuh? Waduh. Habis aku-aku, nah itu kaosnya Prabowo Gibran. Iya kan? Ada PSI-nya itu. Habis aku-aku, Pak, tapi belum dapat uang, Pak. Wah, gimana parah emang. Belum jadi aja udah nyusahin. Ini gak dibayar. Janji-janji katanya mau bayar, buktinya mana? Ah, parah, parah, asli parah, anjir. Marah. Duh. Jangan bikin malu PSI. Aduh. Sing mari ya mari, sing dorong ya ake. Duit 500 jalo ake. 500.000 minta banyak gitu. Gua jadi ingat ada ya, kalau nggak salah PSI juga ada ya. Yang bayar ngambil berapa bayar berapa. Waduh parah parah parah. Parah ini parah parah asli parah. Jangan bikin malu PSI. Enggak ada bikin malu Pak. Belum. Loh. Lo lari 500. Uangnya kurang minta 500 minta semua. Jangan bikin malu PSI. Wah gaya sampai mas. Duit 500 untuk biro mas. Aku kalau 5.000 itu cuma 100. Aduh. Bayar 500 minta semua. Waduh, di mana menurut kalian itu guys? Parah anjir. Dah, nanti ini videonya gua fullin di belakang ya. Aduh, para PSI katanya partainya Pak Jokowi. Katanya partai yang membela rakyat kecil. Belum jadi aja udah merugikan. Ini pedagang asongan anjir. 500.000 minta semua banyak. Gimana nih PSI? Gimana Pak Jokowi? Hah? Ya, makin Allah bongkar semuanya. Masih aja lu ketipu deh lu. Masih mau kalian? Hah? Gua Babi Aldo, YouTuber yang biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum zumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh PSI, bikin malu PSI. PSI bikin malu, bikin malu. Pak, ceritanya gak diberi gimana sih? Tadi itu gini loh Pak. Ada panitia dari sana suruh ngedum sebenarnya Pak, sebenarnya seharusnya 500 dibagi orang 10 apa 5. Nah, kan rekan-rekan ini kan asongan kan, oh diborong rek. Lah dikasih nol. Nah, sekarang enggak ada panitia ya apa. Uangnya kurang barangnya habis. Oh iya dikasih 500, Pak. Untuk berapa orang 500? Ya, siapa sih goreng dibayari, Rek? Ayo, iki lho, ya apa? Stane, ayo, stane. Siapa sih goreng dibayari, aku mau. Ini dia 500, tok lho. Bagi, 500, tok. Arah, siapa itu ngarep, lho, Le? Iya, 500, tok, Le. Iya, kan bayar, lho. Kan gue gak gitu, tok. Bayar. Tunggu. Kau bayar? Tunggu nih. Kau tiup nama di cek kelam gue. Berapa
Belum dapat uang belas Pak sampai. Belum Pak. Ada apa beli Pak? 50 Pak. Habis aku Pak. Ini habis semua. 20. Habis. Buktinya enggak dibayar Pak. Ini enggak bayar semua wes. Ini es ini aku. Katanya mau bayar. Buktinya mana? Berarti bos Adi. Wes. Ayo pulang aja. Boleh Pak. Tolong lah boleh mangsa. Jangan bikin malu Besi. Mana yang sudah? Ini kan sudah ini. Jangan bikin malu PSI. Enggak, enggak bikin malu, Pak. Semuanya itu sudah diatur. Nggih, sudah dibayar. Saya belum kan loyoan. Bilang sama Mbak. Ini bapaknya mau di Melayu, tak takut. Ini bapaknya mau. Lari dia, jangan bikin malu PSI. Kita gak pernah itu, biasanya orang Cili. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Noh. Krenyes di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah gak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman, nanti dia tanya itu, 35 ribu kalau gak salah. Ya.